Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Agung Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat. Dan dengan nikmat sehat ini, dengan keimanan yang ikhlas kepada Allah, kita datang ke masjid di rumah Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu untuk melaksanakan fardu salat maghrib berjamaah dan amal-amal sunnah sebelum kita melaksanakan salat isya nanti. Salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam ini sebagaimana biasa Selasa malam Rabu ini ba'da maghrib kita isi pengajian kita di Masjid Agung Istiqomah ini, yaitu mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid pada saat kita membaca Al-Quran. Sedikit saya ingin mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh mubalik kita kemarin pada satu Muharram. Begitu pentingnya kita membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid. Jadi alangkah timpangnya, tengkut, itu bahasa Melayunya, kalau saat kita membaca Quran, tah mana panjang, tah mana pendek, tah mana dengung, ya, kita lantak saja. Nah, jadi ternyata kita harus memperbaiki dengan mempelajari ilmu Al-Quran itu, yaitu hukum tajwid, ya, yang alhamdulillah kita sudah mulai belajar satu demi satu, mulai dari makharijal huruf sampailah nanti hukum-hukum yang berhubungan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, yang juga ada hubungannya, ada kaitannya dengan solat lima waktu sehari semalam yang kita kerjakan, baik kita menjadi imam maupun kita menjadi makmum. Jadi bukan berarti semua bacaan itu ditanggung oleh imam, ya. Yang ditanggung imam itu salah satunya surat Al-Fatihah. Jadi kalau salah imam membaca, ya, maka akibatnya yang lain pun nanti menjadi tanggung jawab imam. Nah, jadi yang lain tidak, ya, yang lain tidak. Kalau salah kita membaca sendiri, berarti salah bacaan kita. Misalnya doa atau gerakan-gerakannya sami Allahu liman hamida attahiyatul, ya,
takbiratul ikram, Allahu Akbar kabiro misalnya. Jadi kalau tidak dibarengi dengan tajwidnya, macam tak sempurna, macam tak puas rasanya kita solat itu. Kenapa? Karena ada hukum-hukum yang tidak kita baca dengan sempurna. Tapi setelah kita mulai belajar satu persatu, maka Bapak Ibu bacalah seperti bacaan tumakninah itu, maksudnya gerakannya, bacaannya itu sempurna. Ya. Tidak seperti yang dipraktikkan oleh Pak Ustaz kita dulu, macam catu ayam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumakninahnya tak ada. Tumakninah dalam gerakan dan tumakninah dalam perkataan. Ya. Jadi sejalan ya Bapak Ibu pada saat kita melaksanakan ibadah solat itu. Jadi tumakninah bukan hanya gerakannya saja sempurna, bacaannya juga harus sempurna. Ya. Apalagi paham pula apa yang kita baca di dalam solat. Itu salah satunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita simak kembali apakah bacaan kita sudah sempurna atau belum. Maka perlu kita kaji hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyimak ya, hukum bacaan yang sudah kita praktikkan, hukum yang telah kita pelajari ya, selain makharijal huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, adalah tentang hukum nun mati atau tanwin yang kemarin sudah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin dibaca secara jelas. Yang kedua, hukum tanwin atau nun mati dibaca secara dengung. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, hukum tanwin atau nun mati yang dibaca secara jelas hukumnya satu. Apa dia, Bu? Izhar. Sayup-sayup sepi suara Ibu di belakang. Jadi saya sebenarnya ingin kita belajar seperti ini, duduknya berdekatan kita di apa. Jadi nanti senang Ibu bisa ganti-ganti membacanya. Bisa enggak, Bu? Menjelang solat Isya ni, mungkin Bapak sebelah kanan, Ibu sebelah kiri, saya di tengah. Nah, nanti kita mempraktikkannya nanti, karena ini streaming, jadi langsung ya. Jadi yang lain juga bisa mendengar. Nanti salah kita perbaiki. Enggak usah malu karena sudah dipelajari ya hukum-hukumnya. Kalau begini nanti saya sendiri yang ini ya, seperti kemarin saya buat, silakan Ibu baca sendiri, kami nyimak, hanya agak jauh ya. Atau mungkin malam Rabu yang akan datang Ibu ya, kita buat seperti anak-anak lah, sebelah kanan bapak-bapak, sebelah kiri ibu-ibu ya. Kita minta mungkin malam Rabu yang akan datang lah Bu ya. Jadi nanti apanya agak jauh sedikit daripada kita. Jadi sama-sama duduk. Setuju Pak? Malam Rabu yang akan datang. Jadi saya nak nyuruh bapak ni payah ni. Ya, nak nyuruh bapak payah atau nyuruh ibu di belakang payah. Ya. Jadi kita ambil di tengah nanti, di tengah-tengah masjid. Ya. Jadi bapak, ibu, bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Saya di tengah-tengah nanti langsung di apa kan? Streaming live. Jadi inilah kegiatan yang nampak ya secara jelas
ya, kegiatan belajar tilaah Al-Qur'an kita, belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya. Jadi kalau salah pun enggak jadi masalah bagi saya, ya, karena nanti akan diperbaiki. Ya, salah bacaan kita akan kita perbaiki. Yang dah bagus ya alhamdulillah. Ya, dah alhamdulillah. Nanti saya coba malam Rabu yang akan datang, kita coba buat semacam pengajian yang dekat, ya, nampak gitu kegiatan kita. Ini kan berserak-serak nih, jadi tak nampak. Yang nampak cuma saya sendiri nih, Pak. Ya, kalau streaming ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengulas kembali. Ya, tadi sudah ada dua hukum yang telah kita pelajari, namanya hukum izhar. Yang kedua hukum idgham. Idgham juga kemarin sudah selesai pembagiannya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, saya mau seperti yang kemarin Ibu bisa menjelaskan hukum-hukum ini. Ha. Ya. Jadi agak semarak nanti, berarti kita sudah menguasai. Ya. Jadi ada dua tadi, izhar dan idgham. Izhar yang bacaannya jelas, idgham termasuk bacaan gunnah yang harus didengungkan apabila dia bertemu dengan huruf idgham itu sendiri. Ya, ada huruf lam, ada huruf ro, itu idgham bila gunnah. Idgham bi gunnahnya ada waw, ada nun, ada mim, ada ya. Itu huruf-huruf idghamnya. Masih ada lagi Bapak Ibu, ya, hukum yang dibaca berdengung. Namanya apa Bu? Ikhfa. Ikhfa. Jadi nyebut huruf kha pun harus jelas. Ikhfa. Ikhfa. Jangan ikhfa. Ikhfa itu tak jelas kha-nya. Ikhfa. Ya, ikhfa. Ya, ikhfa. Ini nanti akan kita pelajari. Ikhfa artinya menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya, menyembunyikan suara ke hidung. Nun mati atau tanwin itu, ya, disembunyikan dulu, disengaukan dulu, ya, ke hidung, ya, ke hidung. Jadi nun mati itu atau tanwin itu tak jelas lagi, Pak. Ya, tidak jelas lagi. Masih ada n-nya tapi tak jelas, ya. Karena dia harus disembunyikan dulu, ya, menurut huruf yang akan kita sebut. Ya, sembunyinya itu mendekati kepada huruf yang akan kita sebut. Itu ikhfa. Ya. Nah, tergantung huruf apa yang akan kita sembunyikan, ya, kita pelajari dulu huruf ikhfa-nya itu. Ya. Huruf ikhfa-nya itu. Berapa huruf ikhfa? Berapa Bu? Berapa Pak? Berapa? 5? 15. Jadi huruf ikhfa ini yang terbanyak di antara huruf hijaiyah dari pembagian nun mati atau tanwin. Tadi sudah diambil berapa tu? Izhar ada 6, idgham ada 6, dah 12. Ambil lagi 15 ikhfa. Ya. Berarti sudah 27. 12 tambah 15. Ya. Ya, Bu. 15 tambah 12 27. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa. Nanti apabila nun mati,
nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka cara membacanya itu harus disembunyikan dulu huruf nunnya, masuk ke hidung. Tak jelas dia n-nya dulu, tak jelas. Tapi masih ada n. Ya. Kalau idgham tadi, idgham bi gunnah, itu dia menghilang huruf n, kecuali nun mati bertemu nun. Idgham bi gunnah, ya, menghilangkan huruf n kecuali nun mati bertemu dengan huruf n, nunnya. Kalau nun mati bertemu huruf waw, nunnya hilang. Ya, langsung ke huruf waw, seolah-olah waw itu bertasdid. Makanya ada tasdid di atas huruf waw, bertasdid ada pada huruf ya, atau bertasdid pada huruf mim. Itu menandakan huruf nun itu hilang, kembali dat langsung ke huruf yang di depannya. Tapi dengan syarat harus didengungkan. Ya. Nah, menyesuaikan huruf itu. Kalau waw miu, dari min wama menjadi miu wama. Jadi nun itu hilang, itu kalau idgham. Nah, kalau ikhfa dia tersembunyi dia. Ada dia, cuman tak jelas n-nya itu. Nah, tak jelas kenapa? Karena dia ingin huruf itu, dengungnya itu mendekati kepada huruf yang kita sebut. Ya. Nah, itu dia. Saya nak menjelaskan itu dulu. Mungkin secara mungkin kita bisa membacanya secara teori, mungkin kita dah tahu oh ini cara membacanya, ya. Tapi yang seharusnya bagaimana menyebut ikhfa itu, ya. Jadi dia nunnya itu tidak jelas. Nunnya tidak jelas. Tidak jelas. Tidak seperti idgham, hilang dia langsung. Dia ada tapi tak jelas. Kemana larinya? Ke hidung. Hidungnya menyesuaikan huruf yang nak kita sebut. Ya, baik, sekarang kita jelaskan hurufnya dulu. Tadi dikatakan huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? 15. Mulai dari huruf apa, Bu? Ta. Ta. Alif masuk ikhfa? Enggak masuk, karena alif sudah diambil izhar. Ya, alif sudah diambil izhar. Ba masuk enggak di situ? Enggak. Ya, ba tidak termasuk huruf ikhfa. Kita tinggalkan dulu huruf ba. Ya. Ta yang pertama. Ta. Yang kedua huruf sa. Sa yang titik tiga, ya, bukan ada gigi. Sa. Sa. Ya. Ta. Nah, kita sebenarnya langsung nak makhraj hurufnya, Bu. Ta. Ta. Ya. Tapi kita apa dulu? Kita jelaskan hurufnya dulu. Ya. Minggu depan besok baru kita, oh, mana makhraj ta? Mana makhraj sa? Ya. Sekarang kita ingin coba dulu menyebut huruf ikhfa-nya itu. Ya. Huruf ta, huruf sa, huruf huruf ja, yang huruf ja berapa, Bu? Jim. Jangan jim, dia tak panjang, Bu. Jim. Nyebut huruf pun harus jelas, ya. Kadang awak kan asyik memanjang ja, ba, ta, itu kan kalau ikra misalnya. Ya, jadi ngajar ikra pun, kalau ibu, mohon maaf, kalau ibu ngajar ikra anak-anak di rumah, ya, hurufnya itu harus jelas. Ya, kadang kenapa banyak anak salah menyebut huruf pada ikra, ya? Karena gurunya mengajar tidak mengikuti bagaimana seharusnya menyebut huruf. Ya. Dari situlah anak-anak kita menangkap ini memang panjang karena gurunya ngajar gitu. Contoh pada Iqra, misalnya Iqra 1, ba aba, kan? Ba aba. Tapi oleh guru tak paham ba aba, ba aba, panjang semua. Ya kan? Itu dah salah.
jaroha, jaroha. Mengapa pakai lagu lah apalagi kan? Salah Bapak Ibu cara mengajar seperti itu. Dia harus jelas. Jaroha, jaroha, jaroha. Ba'aba, ba'aba. Enggak ada ba'aba, ada juga gitu. Yang tengah pula dipanjangnya. Kan? Ini salah. Jim. Ya, huruf jim. Ya. Berikutnya huruf apa lagi, Bu? Jim. Ha masuk? Enggak. Ha masuk ke mana, Bu? Masuk ke izhar, pandai. Kho. Huruf izhar juga yang sudah kita pelajari kemarin. Habis kho apa, Bu? Dal. Dal termasuk huruf ikhfa yang berikutnya. Ya, yang keberapa itu? Dal. Selanjutnya huruf apa lagi? Zal. Jangan za. Kalau za nanti ada dua. Zai, za juga. Zal, za juga. Nah, ini huruf ijaiyah. Jelaskan huruf ijaiyahnya. Zal. Kemudian roh. Roh masuk tak? Roh tidak. Kemana roh masuknya? Mana, Bu? Idgham bila gunnah. Huruf roh. Kemudian zai. Zai. Zal dengan zai sebutannya beda. Itu makhrajnya, ya. Nanti kita jelaskan lagi, ya. Zai. Ya. Apa zai apa, Bu? Sin. Nah, jangan sa. Sin. Sin. Sin, ya. Sin. Nah, sin biasa. S biasa. Jangan ditambah-tambah. Sin. Sin. Habis sin. Kawan dia. Nah, ini kebetulan banyak kawan sama. Ya. Ha kawannya tiga orang. Ha, jim, ha, kho. Itu tiga sama huruf. Dal dengan zal. Sama hurufnya. Titiknya beda. Ro dengan zai. Itu titiknya beda. Sin dengan shin. Cuma titiknya juga beda. Sin, shin. Itu huruf ikhfa. Apa lagi, Bu? Apa? To. Hah? Kof. Habis huruf sin tadi apa? Sol. Oh, huruf sod. Tak jelas itu, makanya saya besok kita berdekat. Besok kita berdekat, jadi Ibu bisa pegang mic. Ibu, enggak apa-apa, usah malu, Bu. Menjelang Isyak aja, tak lama. Nanti kita bubar balik gitu. Kita tidak bersama apa, tidak ngumpul. Ya, berjauhan aja. Sod. Bukan sod. Sod. Sebenarnya nyebut sod ada kalkulah, Bu. Ada pantulan. Sod. Sod. Ya. Aslinya adalah sod. Karena S O S H O dal. Ya, dal. Bukan sod. Seperti bacaan kita huruf apa ini? Huruf sod. Kalau huruf Arabnya sod, huruf sod. Huruf sod. Berikutnya dod. Dod. Ya, kalau tak biasa, okey lah. Dod. Dod. Ada kol-kolahnya. Huruf dod. Dod. Sama itu, sod dengan dod. Ya, dua beradik. Titiknya beda. Setelah itu, baru huruf to. 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 Ya, nanti kita bahas tentang makhraj hurufnya. To. Kemudian, zo, kawan to. Kawan to. Hurufnya adalah zo. Zo. Nah, kita tak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis, kita tuliskan huruf-hurufnya. Ya. Ini tak ada papan tulis. Habis zo apa lagi, Bu? Huruf fa. 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 Ya. Gigi atas tekan ke bawah bibir. Fa. Ya, fa.
ya. Fa adalah huruf syafatain, ya. Fa. Habis fa apa, Bu? Kaf. Kaf. Pakai kaf, kaf. Ya, kaf. Terakhir. Terakhir. Tadi kaf sudah, apa lagi? Ka itu kaf. Nah, kof. Kof. Mana dulu tadi? Fa, kof, ka. Habis fa, kof. Terbalik. Fa, kof, baru kaf. Terbalik, Ibu. Mohon maaf. Setelah fa, huruf kof. Karena fa dengan kof dua beradik juga, titiknya beda. Fa titik satu, kof titik dua. Terakhir baru kaf. Ya, pandai Ibu tadi. Ya, kaf yang terakhir. Inilah huruf ikhfa yang bacaannya, yang bunyinya nanti beda dengan idgham bighunnah, beda dengan idgham bila gunnah. Ya, ini dia yang 15 ini. Cara penyebutannya itu menyesuaikan huruf yang akan kita baca. Kalau nun mati bertemu ta, dengungnya itu, sengaunya itu, di ujungnya itu harus masuk ke ta. Ya, mendekati kepada huruf ta yang nak kita sebut. Nah, itu contohnya. Ya, pokoknya setiap yang nak kita sebut nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, menyesuaikan huruf apa yang kita baca setelah itu. Ya, jadi sengaunya, dengungnya masukkan dulu ke hidung, ya. Kemudian baru disebut ujungnya itu mendekati huruf yang nak kita sebut. Ya, contoh nun mati bertemu ta. Jadi an-nya itu jangan jelaskan an, bukan begitu an-nya. Ya. Memang secara sekilas dah masuk ikhfa-nya, tapi belum kena dia. Ya. Ya, bukan an-nya itu dijelaskan betul an-ta. Itu jelas sekali an-nya. Tapi an-nya itu samar-samar dia. Tak jelas sekali an-nya itu. N-nya itu N tak jelas. Ya, itu ikhfa. Berarti bagaimana? Wa anta. Ah, itu dia. Wa bukan wa an. Ah, jangan di N kan betul. Ya. Wa anta. Jangan salah. Ya, memang sekilas udah masuk, tapi tak betul, tak ada samarnya itu, ya, samar-samar tak ada. Jadi N itu macam agak-agak putus dia, agak-agak apa dia, renggang, ya, agak renggang, tak betul-betul N, nah, dia agak renggang. Wa anta antum ta ta antum, bukan antum, ah, bukan begitu. Ya, Bu. Nah, jadi nyebutnya agak susah nih, Bu. Ya. Agak susah cara penyebutan ikhfa-nya. Sekilas memang dah masuk, macam jelas dah. Oh, itu dah betul lah. Wa antum wa an wa an, bukan. Dia seolah-olah nun itu wa an bukan di antara gigi depan ke, lidah ke atas, bukan wa an itu, tapi agak renggang sikit, wa an, agak renggang, wa anta tati wa anti, pokoknya gitu. Kalau ta, kalau non mati bertemu ta, ya, ya, Bu, ini belum bisa dipraktikkan, ya, karena tidak dijelaskan betul begini cara penyebutan huruf non mati atau tanwin bertemu huruf ta. Ya. Nah, kemudian nun mati bertemu dengan huruf yang kedua. Apa tadi? Sa. Begitu juga agak ringan. Di mana? Ah, itu makanya lari kepada makhrajul hurufnya. Sa. Nah,
Setelah itu di depan gigi ya, gigi atas sa, lidah angkat ke langit-langit ujung gigi atas sa sa sa. Jadi dia tak berangin, ya. Sa sa sa, sikit aja sa. Jadi sambil kita nyebut ikhfa tadi, apa samar-samar tadi, dekatkan hurufnya ke huruf yang nak kita sebut, berarti sa. Bil un bil unsa, tapi nonnya tetap ada tapi tak jelas. Itu yang samar-samar tadi itu, ya. Dia ada n tapi tak jelas. Ibu ya, Pak, tak jelas. Bil unsa, ya. Bil unsa. Nanti contohnya ada nanti pada ayat-ayat yang kita baca, ya. Kadang-kadang kalau kita cari ini tak ketemu, ya. Itu di antaranya. Atau yang tanwin nanti kita bertemu nun mati, bertemu tanwin bertemu ngesa, ya. Nah, nanti pada saat kita membaca baru ketemu. Tapi salah satu contoh seperti itu, dekatkan dia kepada huruf yang nak kita baca, ya. Tapi dengungkan dulu berapa panjang ikhfa-nya itu, sama seperti panjangnya idgham bighunnah, ya. Panjangnya berapa? Dua ketukan, dua harokat, satu dua, itu panjangnya. Satu dua, dua ketukan. Kalaupun lebih sikit. Terkadang saya sampaikan, sering saya sampaikan, pada saat kita membaca tilawah kadang-kadang agak lebih. Tapi biar agak lebih, jangan terkurang. Wa antum, itu pendek betul. Masuk ikhfa nak masuk, tapi tak sempurna pula. Wa antum muslimun misalnya gitu kan. Wa antum muslimun. Wa annya itu dah masuk ikhfa, tapi belum, panjangnya belum sempurna. Ya, samar-samarnya tak masuk. Ya. Samar-samarnya itu tak masuk, mendekati kepada ta. Wa antum, wa antum bil unsa. Ya, itu di antaranya cara membaca ikhfa. Nah, nanti setelah itu baru kita coba praktikkan, ya, bagaimana membaca ikhfa yang telah kita pelajari, dua huruf ta dengan sa. Ibu ya, baik bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja. Insyaallah saya minta minggu depan kita seperti rombongan belajar seperti tadarus. Nanti bapak ibu baca, ya, setelah ya kita baca nanti kita perbaiki. Ibu ya, insyaallah minggu depan kita buat seperti itu, ya, supaya lebih menyatu lagi, supaya lebih paham, ya, karena ini harus dipraktikkan. Kalau bapak ibu mendengar seperti ini terus, ya, bapak ibu tak bisa mempraktikkan apakah betul atau tidak hukum nun mati itu, bagaimana cara membacanya, dan dengan praktik itulah baru tahu kita ini kita sudah menguasai atau tidak. Baik bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja untuk kegiatan streaming kita untuk belajar tajwid, dan mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit bapak ibu praktikkan di rumah, ya, insyaallah akan berubah hasil yang baik. Nanti kalau kira-kira agak ragu-ragu, nanti bisa kita bapak ibu bertanya lagi apakah benar, ya. Jadi harus banyak bertalaki, harus banyak baca Quran, insyaallah akan berubah nanti bacaan kita. Baik, secukup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.